Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita berjumpa kembali, masih dengan saya, Pak SK. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Untuk itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Marilah kita simak tayangan berikut. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu. Tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Anak-anak, hari ini kita akan bernyanyi kembali lagu Menanam Jagung dalam kelompok. Namun sebelum kita bernyanyi, kita pelajari dulu beberapa teori musik berikut. Pengertian teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Unsur-unsur teknik vokal. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan.
teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi tiga, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Phrasing adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa dengan duduk atau berdiri, yang terpenting saluran pernapasan tidak terganggu. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu, apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai tinggi rendah nada? Apakah sudah sesuai tempo? Mintalah temanmu untuk menuliskan pendapatnya. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.